Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, sejuta hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tetap di channel Sejuta Hikmah. Tentunya ini semua karena pertolongan Allah. Kita semua diberi kesehatan serta umur yang barokah, sehingga kita semua berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, admin akan berbagi amalan atau doa, yaitu ayat pengasihan jarak jauh menurut Islam tanpa puasa. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga dimudahkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran untuk pengasihan jarak jauh ini merupakan doa pengasihan paling ampuh untuk menumbuhkan perasaan cinta pada orang lain. Ayat pengasihan ini pada pandangan mata memancarkan cahaya cinta, sehingga orang yang melihat Anda akan luluh hatinya. Caranya sangat mudah, dengan melakukan wirid pengasihan serta ikhlas dan dengan niat yang baik. Silahkan lakukan tata caranya. Amalan pengasihan ampuh jarak jauh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 3 kali. Istighfar dibaca 3 kali, syahadat dibaca 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibaca 3 kali, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim dibaca 3 kali, sejuta hikmah liridhoillahi ta'ala al-fatihah 1 kali, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah 1 kali, wa ila hadrati sahibul ijazah Al-Fatihah 1 kali, wa khususan ila ruhi wa jasadi sebut nama target, bin atau binti atau nama ibu Al-Fatihah 1 kali, wa khususan ila ruhi wa jasadi sahibul hajat, yakni nama Anda, bin atau binti atau nama ibu Anda Al-Fatihah 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan wirid ini, ya Fattah, dibaca sebanyak 108 kali, ya Latif dibaca sebanyak 129 kali. Lakukan cara di atas setiap selesai sholat sunnah atau sholat hajat 2 rakaat di sepertiga malam. Pengasihan jarak jauh ini tidak boleh dipergunakan untuk niat jahat. Demikian pengasihan jarak jauh yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.